Lurah, terkait kegiatan hari ini tadi ada apa turnamen bola voli Karang Taruna Cup Lebak Gede tahun 2022. Tadi yang datang bisa dijelaskan Pak Lurah siapa aja Pak Lurah? Alhamdulillah tadi turnamen bola voli Karang Taruna Tingkat Kelurahan Lebak Gede tadi setelah dibuka oleh Pak Wali, alhamdulillah artinya tamu-tamu yang datang baik dari tokoh masyarakat maupun dari industri itu sudah ikut datang. Salah satunya tadi dari tokoh publik ya, salah satunya Ketua Kadin Kota Cilegon, Bapak Haji Sahruji SH, sekaligus tadi juga ada dari pihak industri, dari IP kan ya, yang datang dari Fokersi, dari Kecamatan, Kelurahan, juga artinya dekat Kota Cilegon juga datang, dan tokoh-tokoh yang lainnya alhamdulillah tadi juga semua undangan hampir 90% itu ikut datang tuh. Iya. Pak, ini kan kegiatan Karang Taruna ini saya lihat baru aktif lagi ya Pak, ya, belakangan ini. Bisa dijelaskan Pak, kenapa bisa baru aktif lagi Pak? Ya, alhamdulillah Karang Taruna, khususnya Kelurahan Lebak Gede, yang semula saya anggap mati suri lah ya. Alhamdulillah kami artinya setelah kami dilantik menjadi Lurah Kelurahan Lebak Gede itu, kami berinisiatif untuk menggandeng semua organisasi yang ada di Kelurahan Lebak Gede. Baik itu Karang Taruna, baik itu salah satu klub voli itu Gardela, juga lembaga sosial masyarakat itu saya gandeng, artinya untuk bersatu padu untuk memajukan Kelurahan Lebak Gede. Salah satu anggota organisasi adik kelurahan itu adalah Karang Taruna. Karang Taruna itu sendiri selama ini masyarakat kan kenalnya nama Karang Taruna saja. Tapi alhamdulillah pada hari ini telah dibuktikan bahwa Karang Taruna ini bisa berkarya nyata di masyarakat, salah satunya menyelenggarakan turnamen bola voli. Selain bola voli, mungkin nanti ke depan juga Karang Taruna Lebak Gede mungkin ada kegiatan lagi ya Pak, untuk tingkat apa atau nanti ke depannya ya Pak? Insya Allah di Kelurahan Lebak Gede juga selain bola voli nih, minggu depan itu ada turnamen bola mini ya, tingkat anak-anak, tingkat usia anak-anak di bawah 12 tahun loh, kalau nggak salah usia 9 tahun. Pak, kembali lagi ke turnamen bola voli tingkat Kelurahan Lebak Gede ini, ada pesertanya ada berapa banyak Pak? Peserta yang saat ini yang lagi bertanding ya, yang saatlah kemarin melalui tingkat technical meeting itu sebanyak 36 klub bola voli sekecamatan Pulau Merak. Bisa disebutin Pak, juara 1, 2, 3 dapatnya apa aja Pak Lur? Alhamdulillah itu berkat kerjasama dengan sponsor ataupun dengan pihak industri, pihak donatur, terus pihak dari pemerintahan Kelurahan juga. Itu kami canangkan kalau nggak salah itu uang pembinaan juara satu itu 1,5 juta plus kambing, kalau salah satu kambing cup juga. Juara kedua itu sebesar 1 juta plus kambing. Juara ketiga 750 untuk pembinaan dan plus kambing, dan juga didukung dengan piala-piala yang telah disiapkan untuk juara pertamanya, sekaligus menerima ya piala, ya uang pembinaan, juga piala bergilir lurah itu kalau nggak salah. Bapak selaku Lurah Lebak Gede, harapan dan kesan ke depannya? Harapan kami sebagai lurah, kami ingin sekali pembinaan-pembinaan olahraga ini, terutama bola voli ini, ingin melihat bakat-bakat yang ada di kelurahan kami, terutama bola voli. Mudah-mudahan kalau mulai pembinaan tingkat kelurahan telah berjalan dengan baik, mudah-mudahan nanti di tingkat kecamatan, tingkat kota, bibit-bibit yang dari Kelurahan Lebak Gede bisa untuk mewakili di tingkat kota, bahkan mungkin bisa tingkat nasional. Itulah harapan kami sebagai anak muda, bisa berkreatif, berinovasi, bukan hanya dari segi olahraga tapi dari yang lainnya kami harapkan kan gitu. Tapi paling utama memang untuk mempersatukan pemuda ini, yaitu yang paling muda adalah tingkat olahraga kan. Itu makanya. Makasih banyak Pak Lurah.